amma tashkurun. Wa huwa alladhi dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahari afala ta'qilun. Bal qalu misla ma qala al awwalun. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun. Laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadha min qablu in hadha illa asatirul awwalin. Para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa ayat dari 78 sampai 83 ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur, wujubu syukri lillahi ta'ala. Bersyukur dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di sini Allah mengatakan huwallazi ansa'a. Ansa'a itu kata mu'alif di sini maksudnya ay khalaqa juga memberikan fungsinya. Khalaqa wa aujada. Dan makanya di sini kita diberi as-sam'a, pendengaran. Wujudnya ada. Jamak dari fu'ad ya. Kita berarti wah, ini maksudnya bukan satu orang memiliki beberapa hati, bukan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang dari sam ya al-absar wal afidah ini luar biasa berharganya. Manakala nikmat itu dikurangi oleh Allah wa taala sedikit saja nikmat itu, kita akan sangat meminta supaya diberi kesehatan anggota-anggota ini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ini dari anggota tubuh kita itu adalah badan. Telinga masih belum bisa mendengar, mata masih belum bisa melihat, tapi badan kita sudah merasa disentuh oleh ibunya, itu sudah terasa. Makanya afini fi badani. Kemudian fi sam'i. Ya. Kemudian yang berfungsi berikutnya adalah pendengaran. As-sam'a. Ansa'alakumul sam'a. Setelah beberapa bulan, penglihatan baru berfungsi. Ada urutannya di situ. Makanya Allahumma afini fi ibadani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ini doa ini kalau sore dan pagi kita baca di musim saat ini rasanya paling mantap, paling luar biasa rasanya ini. Berharap supaya diberi kesehatan badan dan juga penglihatan dan juga adalah hati. Wa huwa alladhi dara'akum fil ardi wa ilayhi ada sih pelakunya, anak sih pelakunya di mobil, ini pelakunya di sini.
ya, maksudnya di situ wa ilaihi tuhsyarun, ya nanti pun kita akan dikumpulkan kembali ke situ. Nah, berikutnya para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah pelajaran kita mengenai adanya hari kebangkitan dan adanya hari balasan. Huwallazi yuhyi wa yumiit. Nah, ini di sini pun dibahas ini ya, di sini tentang perbedaan siang dan malam. Ini muncul teori baru tentang bumi bulat, ya, sama menggunakan dalil ini, ya sudah kita nggak bahas seperti itu. Tapi yang paling kita inginkan adalah afala taqilu, renung bahwasanya kita ini sudah mengalami kematian. Kalau hidup ini sudah, ya berarti kita tinggal matinya. Nah, kalau orang yang sudah mati sekarang ini sudah berada di alam barzah, ya suatu aqidatil bahsi. Ya, kita sudah menjalani hidup ini, sekarang tinggal menjalani, menunggu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Yai kita hidup, kalau takut hidup ya mati saja, berani hidup tak takut mati, takut mati ya jangan kok takut gitu ya sudah hidup itu dijalani. Afala taqilun, supaya kita ini berpikir. Ada orang-orang yang mengingkari itu, mengingkari tentang adanya hari pembalas. Katakan Allah, kata-katamu itu lho, bal qalu mislama qalal awalun, qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idoman a inna lamabusun. Wong orang sudah dikubur sudah bertahun-tahun, bahkan sudah ada yang ratusan tahun, ribuan tahun di debu, tinggal tulang belulang. A inna lamabusun, bagaimana mereka akan dibangkitkan? Ini kan kayak di surat akhir surat Yasin. Gimana? Nah, ini jawaban kalau mau pakai rasional-rasionalan, ya bisa sebenarnya. Wong di dunia saja di dalam surat Al-Baqarah kan orang yang pernah meninggal kemudian dihidupkan lagi, itu di dalam surat Al-Baqarah itu ada 4 kisah. Kisahnya telanjang, kemudian disambar petir, mereka meninggal, dihidupkan lagi. Kisahnya tentang Nabi Ibrahim yang di situ lewat suatu kampung, yang kampungnya di situ hadarul maut. Kemudian kisahnya Nabi Ibrahim yang meminta burung dipotong-potong, diletakkan di gunung-gunung, kemudian udfat sumat unghunna ya'tina kasaya. Itu Allah sudah mampu, enggak perlu nunggu nanti hari kiamat. Di dunia ini sekarang ini, ya katakanlah kalau seumur sekarang, di dunia ini enggak perlu nunggu hari kiamat, itu Allah mampu. Dan cerita itu ada di dalam surat Al-Baqarah, 4 kali diulang cerita itu yang sama. Bagaimana Allah mampu menghidupkan makhluknya yang telah meninggal, apalagi nanti. Kembangan paling mudahnya adalah jika ada seorang arsitek yang mampu membangun masjid yang megah, yang luar biasa, kemudian dengan izin Allah datang gempa, tsunami, badai yang luar biasa, masjid tadi itu hancur rata dengan tanah. Apa susahnya bagi arsitek untuk membangun seperti semula? Gambarnya sudah ada. Nah, kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa huwa ahwanu alaih, lebih mudah untuk daripada membangun yang pertama kali. Kalau yang sudah punya pengalaman, oh dulu bangun kemarin itu batane habis sekian, dananya habis sekian miliar, keramiknya habis sekian kota, ini sudah semuanya sudah ada hitungannya, ahwan, bahkan lebih mudah.
Laqad u'itna nahnu wa abuna hadza min qablu. Jadi di sini para asatid ini juga menjadi landasan tauhid kita, pemikiran kita bahwasanya adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya, apapun yang kita kerjakan saat ini misqala dzarratin khairon yarahu, ya misqala dzarratin syarron yarahu. Ya. Mungkin ini para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua pelajaran besar kita senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Terutama nikmat yang Allah anugerahkan ini kita maksimalkan benar-benar untuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah mengimani tentang adanya hari kebangkitan dan pembalasan.